kembali para pemain provinsi Sumatera Utara Febri tadi mencatat bila Bundar baru tinggi Maulid dan surat Kipri ada di sana berhasil satu angka mengalir Maulid dan surat Darkom kali ini masih Darkom Romeo tempatkan Darkom angkat kembali Agung di dekat bola cerdik kali ini cerdik mampu mematikan langkah pergerakan surat Dani menyedihkan kedudukan imbang satu sama di set yang kedua. Masih melintangkan surat Andun konsentrasi Andun lepaskan Andun surat Eko Sandi Pedro kembali melibat kembali surat Kofri atau kaya surat Romeo kali ini berhasil kali ini dari Romeo menambahkan satu angka kembali 2-1 sudah kali ini melintangkan surat Febri lepaskan surat Febri angka surat Andun ada kukuh misalnya masih mampu diselamatkan kedua bola kuih maksudnya masih mampu ada kukuh. Nekat kali ini dari nekat bola terbang melayang pada penonton menjadikan dua sama berubah untuk sementara masih melintangnya dan surat diri kita lihat surat ini juga percuma bola masih sia-siakan dan surat diri tentunya pindah bola kali ini Romeo mendapatkan surat dari masih dari sudah lakukan angkat surat AA dan kemenangan bola pun maksudnya di surat Pohari kali ini mampu dibaca pergerakan surat Pohari semakin berlaku 4-2 masih dengan surat Pohari kembali Cepin Seven yang gerak akurat surat Dhani hanya mengakibatkan pindah bola TGN melalui tangan di surat Toyo ada di sana masih Toyo Cepin Seven sudah lakukan Toyo angkat surat Eko dikirimkan bola kembali menggegar hantaman Israel Daniel menemukan satu angka Romeo 5-3 justru yang ditarik keluar mungkin disimpan kali ini cerdik bilang cerdik pelatih dari Romeo dan tentunya masih satu angka 5-3 sudah dilakukan angkatkan kembali ke Israel Andur di kita protokol Andur ada di sana Ius sebenarnya lalu mesti mampu jebol pertahanan dari Romeo pindah bola kembali 4-5 sudah dilakukan kembali para pemain dan kali hantaman 3 meter hantaman 3 meter bersama dari keluar menjadikan kali yang kedua menjadikan 5-5 Tohari lepaskan Tohari akan kembali Ius oh masih mampu ini akan kembali bola kencangnya kali ini mampu diselesaikan dengan sempurna dengan Kipri ada di sana Kipri kali ini berganti nama menjadi Yudis kelihatannya ya Yudis lepaskan Yudis angkatkan kembali ada kita mampu melebar terlampau melebar tak mampu dijangkau para pemain TGR 7-5 masih Yudis kembali lepaskan surat Yudis terlampau melebar kali ini melintangkan surat Gugus 6-7 masih Gugus dilakukan juga sama dan tentunya kita lanjutkan kembali kali ini masih melintangkan pertunjukan surat Gugus sudah lakukan keluar kali ini Mas Kipli keluar angka gratis untuk tim bola politik masih bola ditahan dengan surat A konsentrasi ke surat A lepaskan ke surat A angkatkan kembali para pemain Romeo dan kali ini ke surat Dhani dengan gaya cuek dari surat Dhani namun saya kurang akurat menjadikan kedudukan imbang 8-1 8-1 melantaran surat A keterangan kunci puan sangat cerdik kita lihat kali ini Darkom saksesernya dari Romeo inilah dia Darkomnya dari Romeo konsentrasi Darkom angkatkan kembali surat Andung di letak bola Toyo membentur tembok kali ini membentur puing tolongnya dari Romeo hantaman surat Toyo 10-8 Darkom lepaskan kuku angkat kuku jemping yang luar biasa sebesar 3 meter berserat kuku berhasil memporak-porandakan pertahanan dari Romeo 9-10 Andung sudah lakukan angkat Darkom dari balik kali balik membentur tangan surat Tohari kali ini 10 sama masih Andung
konsentrasi aduk ius angkat kekucuran tangkap pikir tak pelak tangkap hantaman kita lihat pelan namun pasti perempatan penyesara Fahi berhasil kali Fahi Romeo pindah bola kembali 11 lawan 10 kali ini melalui tangan salah satu power mereka tentunya Toyo aduk angkat disana kali Fahi pelan namun pasti berhasil terjadi dilakukan selama Fahi menjadikan 13 lawan 15 kali ini